Aku dah dengar daripada budak-budakku. Apa yang kau nak buat? Kau diam. Baik kau orang bos, kau jangan sibuk pasal urusan nak pergi. Hei, kau dah gila ke? Kau nak mati? Hah? Budak-budak lain tu, ganas tau. Simon, orang yang Phoenix, dah habis kena bunuh. Dah, aku cakap. Kau orang bos, jangan sibuk dengan urusan aku. Tolong kau. Tak habis-habis dengan panas badan kau. Kenapa kau macam ni, Remy? Kenapa? Kau janji nak jaga aku, kan? Hah? Kau nak bawa aku keluar dari tempat tu, kan? Kau nak bahagikan aku, kan? Apa yang kau cakap ni? Rico dah tak ada, kau datang sini cari aku. Cakap macam ni lah. Apa yang kau nak dari aku, kan? Kau kenal aku, kan, Remy? Aku orang susah. Adik-beradik aku ramai. Aku janji dengan diorang yang aku akan bantu diorang bila aku dah datang kat KL ni. Aku cakap yang aku kerja bank. Tapi hakikatnya, aku datang ni bukannya aku nak kau terima aku balik. Aku sedar. Aku perempuan kotor. Bukan macam kau. Kau lelaki baik. Kau masih lagi cari aku. Walaupun kau tahu aku macam mana, kan? Kan? Aku masih sayangkan kau, Remy. Mati. Aku tak nak. Jadi tolong. Tolong hentikan kerja gila kau ni. Tolong, Remy. Kak, macam ni tu. Aku hormat dia. Dia yang ambil aku. Aku anak yatim piatu. Dia yang didik aku. Tapi aku langgar cakap dia. Aku buat ini semua sebab dia. Sarah, dia bukan abang aku. Tapi dia abang aku dunia dan akhirat.